bagaimana kabar kita hari ini? Miss yakin dan percaya kabar kita luar biasa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran kita hari ini adalah pengaruh iklim di Indonesia. Oke? Pengaruh iklim di Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama tentang iklim di Indonesia. Nah, iklim bagi kehidupan manusia adalah Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat penting bagi manusia, binatang, dan tumbuhan. Iklim di satu negara atau wilayah yang memengaruhi musim yang ada. Salah satunya di Indonesia sendiri terdapat musim kemarau dan musim hujan. Nah, kedua musim ini akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Baiklah, mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Misalnya seperti di sekolah minggu atau dimanapun pernah kita mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh adalah tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Dalam Kejadian 7 ayat 12 berkata, "Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya." Nah, anak-anak Miss yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Nah, peristiwa itu yang menyebabkan bumi dipenuhi air. Nah, air bah pada musim Nuh adalah peristiwa bencana alam yang sangat luar biasa pada zaman Nabi Nuh melanda seluruh dunia. Nah, pada suatu hari menghancurkan kehidupan daratan dan permukaan bumi, dan ada manusia yang selamat dan sejumlah binatang karena terapung di sebuah bahtera, dan mereka juga selamat. Nah, dari antara mereka yang selamat itu adalah Nabi Nuh, istrinya, tiga orang anaknya, dan menantunya. Dan begitu juga segala hewan atau binatang ternak yang diselamatkan oleh Nabi Nuh. Nah, itulah kisah yang menceritakan tentang air bah dan Nabi Nuh beserta keluarganya selamat. Baiklah, untuk tugas HBL di minggu ini adalah buatlah puisi tentang keindahan di Indonesia pada halaman 12. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.